KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi kita dalam rancangan Kaunselor Anda bersama Cikgu Azizi. Hari ini tajuk yang akan Cikgu Azizi bawakan adalah Tak ada UPSR, jangan leka. Murid-murid yang dikasihi sekalian, kerajaan telah mengumumkan bahawa UPSR dimansuhkan. Jadi adakah ia bermakna kita tidak perlu belajar, kita tidak perlu mengulang kaji pelajaran, atau kita boleh bermain-main dan tidak fokus di dalam kelas? Tidak. Kerana apa? Kerana walaupun UPSR dimansuhkan, ada pelbagai lagi perkara yang perlu anda lakukan kerana penilaian ini berlaku sepanjang anda di sekolah. Jadi jangan leka, jangan tidak ambil peduli kerana ia juga adalah satu cabaran untuk anda untuk membangunkan potensi anda. Kerana apa? Kerana ada pelbagai lagi pentaksiran yang sangat penting untuk anda ke sekolah menengah dan sebagainya. Jadi jangan leka, jangan main-main kerana ini adalah ruang untuk anda menyelahkan potensi dalam diri anda. Tidak. Jawapannya adalah tidak. Kerana apa? Kerana masih terdapat penilaian yang lebih menyeluruh atau lebih mencabar, ya, untuk dinilai, untuk guru-guru menilai murid. Tidak ada lagi penilaian UPSR, tetapi ada penilaian atau pentaksiran yang juga penting, yang menyeluruh, yang dijalankan secara berterusan di dalam kelas. Penilaian ini adalah berbentuk pelbagai. Ya, antaranya adalah pemerhatian, pemantauan dan juga projek-projek ataupun tugasan-tugasan yang anda lakukan di dalam kelas. Selain itu, mungkin anda membentangkan apa juga aktiviti anda di dalam kelas. Dan ini semua dinilai untuk pastikan anda mendapat markah-markah yang akan dibawa dari masa ke semasa. Jadi jangan leka, jangan tertinggal walau sedikit pun aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah. Murid-murid yang dikasihi sekalian, walaupun tiada UPSR, penilaian ini berterusan daripada peringkat daripada awal tahun sehingga akhir tahun dan ia akan dibawa ke hadapan sehinggalah nanti anda akan dinilaikan secara kelompok ataupun secara berkumpulan. Dan dinilai daripada situ, anda akan diberi penilaian dari aspek kepimpinan anda, dari aspek akademik anda, pencapaian, tahap penguasaan anda, semua itu akan dinilai. Jadi ia bukan melalui peperiksaan semata-mata. Selain daripada pentaksiran bilik darjah, anda juga akan dinilai melalui PAJSK. Apa itu PAJSK? PAJSK ini merupakan pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum. Ingat tu, ini juga adalah penting kerana penilaian inilah yang akan memberikan markah keseluruhan kepada anda dan ia akan dicampurkan dengan penilaian pentaksiran dalam kelas dan sebagainya. Jadi anda kena pastikan anda sentiasa aktif di sekolah, aktif dalam aktiviti co-curriculum, terlibat dalam semua aktiviti-aktiviti co-curriculum. Dan dari situlah anda akan diberikan markah dan ia akan dijalankan secara berterusan. Dan juga sertailah apa juga pertandingan yang dianjurkan di peringkat sekolah. Tidak kisahlah pertandingan apa dan apa juga aktiviti, sertai dan pastikan anda aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Selain daripada itu, perjumpaan mingguan perlu anda hadiri. Jangan ponteng
jangan tidak hadir bagi setiap perjumpaan co-curriculum. Ya? Hadiri dan sertai aktiviti yang dijalankan. Dan melalui itu juga, guru-guru akan memberikan markah untuk dimasukkan ke dalam markah anda secara keseluruhan. Jadi, ini juga akan dinilai untuk melihat bagaimana potensi anda sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang murid, kemenjadian anda dan juga potensi anda untuk anda tonjolkan, ya, melalui kepimpinan, melalui keupayaan anda, ya, dan juga anda adakah anda seorang yang mampu memberi persaingan melalui pertandingan-pertandingan yang dijalankan. Jadi murid-murid kena aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan di sekolah. Ada murid-murid yang menganggap aktiviti co-curriculum, sukan dan sebagainya adalah sesuatu yang tidak penting. Ia adalah satu yang salah. Kerana apa? Aktiviti co-curriculum dan juga sukan dan sebagainya adalah merupakan aspek yang sangat penting. Kerana ia juga anda akan mendapat markah melalui aktiviti yang anda jalankan. Jadi itulah sebabnya aktiviti ini sangat penting. Dan anda perlu mengubah persepsi anda terhadap aktiviti co-curriculum dan sukan yang dijalankan di sekolah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Adakah pentaksiran psikometrik juga merupakan satu aspek penilaian? Jawapannya adalah ya. Ia bukan satu penilaian yang mempunyai markah. Tetapi pentaksiran psikometrik merupakan satu penilaian yang melihat kepada kecenderungan dan juga minat murid-murid. Adakah ia penting? Ia juga penting. Kerana apa? Kerana melalui pentaksiran psikometrik ini, guru-guru boleh melihat apakah kecenderungan dan minat yang anda ada. Apakah kecenderungan yang ada dalam diri anda. Ya? Murid-murid hanya perlu jujur sahaja dalam menjawab soalan yang diberikan. Dan pihak sekolah dapat mengetahui apakah minat dan kecenderungan yang anda ada. Sebagai contohnya, sekiranya anda minat dalam aktiviti sukan dan anda minat bersukan, dan melalui pentaksiran ini, guru-guru boleh melihat, oh, di sini anda punya kecenderungan dan minat. Seterusnya, mungkin guru-guru akan mencadangkan anda untuk memohon sekolah sukan ataupun anda berminat dalam aktiviti yang menjurus kepada kesenian, melukis, contohnya menari dan sebagainya. Sekiranya anda menunjukkan kecenderungan tersebut, dengan bantuan guru-guru, guru kaunseling juga boleh membantu anda, mencadangkan anda untuk memohon sekolah seni dan sebagainya. Jadi daripada ujian psikometrik ini, guru-guru boleh membantu anda untuk mencadangkan kepada anda apakah bidang-bidang yang sesuai dengan diri anda. Jadi ia juga penting untuk kita mengetahui siapa diri kita dan apakah yang kita minat. Jadi melalui ujian ini kita boleh mengetahui minat kita secara lebih jelas. Ya? Jadi murid-murid, ia juga adalah aspek yang penting dan juga ia termasuk dalam penilaian yang menyeluruh yang Cikgu Azizi maksudkan. Dalam pentaksiran bilik darjah, anda akan dinilai melalui pemerhatian. Yang pertama adalah pemerhatian. Pentaksiran ini meliputi pemerhatian guru-guru terhadap sikap yang anda tunjukkan di dalam bilik darjah. Justru amat penting anda menjaga disiplin anda di dalam kelas. Kerana apa? Kerana
anda juga dinilai di dalam kelas, dipantau di dalam kelas sama ada anda menunjukkan sikap yang baik. Kalau anda menunjukkan sikap yang baik, membantu guru, bantu kawan-kawan dan sentiasa senyap dalam kelas, tidak kacau kawan, tidak bergaduh dan sebagainya, sudah pasti guru-guru akan memberikan markah ataupun mata yang tinggi kepada anda. Yang kedua, aspek yang dinilai di dalam kelas adalah perlakuan ataupun amalan yang anda amalkan di dalam kelas. Jadi aktiviti-aktiviti di dalam kelas ini akan dinilai oleh guru-guru. Adakah anda berbincang dengan rakan-rakan? Adakah anda saling membantu rakan-rakan dan sebagainya? Dan ia juga melihat kemahiran anda bersosial dengan rakan-rakan. Bagaimana anda berinteraksi dengan rakan-rakan? Adakah anda memberikan pandangan dalam perbincangan kumpulan? Adakah anda sentiasa angkat tangan dan bertanya kepada guru, "Cikgu, saya nak bertanya tentang topik ini dan saya tidak faham." Sekiranya anda menunjukkan anda adalah seorang pelajar ataupun murid yang aktif di dalam kelas, sudah pasti anda akan mendapat mata ataupun markah yang tinggi dalam aspek pemerhatian. Selain daripada itu, guru-guru juga akan menilai anda dalam aspek lisan ataupun bagaimana anda berinteraksi ataupun bagaimana anda menunjukkan kefahaman anda terhadap konsep yang diterangkan oleh guru-guru di dalam kelas. Adakah anda faham tentang pengetahuan fakta yang dijelaskan di dalam kelas? Adakah anda boleh membacakan atau menerangkan sesuatu konsep yang guru-guru terangkan di dalam kelas? Ya. Kemudian, guru-guru juga akan menilai anda dalam aspek kemahiran anda mendengar. Adakah anda seorang pendengar yang aktif? Anda mendengar dan juga anda menganalisa apa yang diberikan oleh guru-guru. Kemudian anda memberikan ataupun memberikan interaksi dengan guru. Sama ada anda faham atau tidak faham tentang apa yang diterangkan oleh guru-guru. Seterusnya adalah penggunaan bahasa yang tepat. Adakah anda menggunakan bahasa yang jelas apabila bertanya dengan guru ataupun menerangkan sesuatu yang diajar oleh guru-guru? Seterusnya adalah aspek bertulis. Bertulis ni bermakna apa juga tugasan yang diberikan oleh guru-guru. Adakah anda menulis dengan baik? Adakah anda mampu untuk mengeluarkan kembali fakta-fakta yang diberikan oleh guru-guru di dalam bentuk tulisan? Sama ada guru-guru memberikan anda projek ataupun memberikan tugasan untuk anda menulis. Jadi adakah anda bagus dalam penulisan? Contohnya membuat karangan, ya, dan guru-guru, guru bahasa Melayu akan menilai melalui tulisan anda. Cantik ke tak cantik tulisan itu, jelas ke tak jelas tulisan tersebut, ada tak contoh yang diberikan dan apakah huraian-huraian anda berdasarkan fakta yang diberikan. Jadi ia juga sangat penting untuk anda kuasai kemahiran menulis dan sebagainya. Seterusnya adalah projek. Penilaian berasaskan projek ini dijalankan untuk murid-murid dapat menghasilkan sesuatu produk ataupun suatu hasil, dan ia adalah sangat penting untuk anda lebih kreatif. Okey. Dalam pentaksiran bilik darjah ini, murid-murid akan diberikan tahap penguasaan. Ya. Tahap penguasaan ini sebagai contohnya tahap penguasaan 1 hingga tahap penguasaan 6 atau kita panggil TP1 hingga TP6. Ya, dan setiap aspek yang cikgu jelaskan tadi, anda akan dinilaikan berdasarkan tahap penguasaan anda. Okay, mudah fahamnya, murid-murid yang menguasai kandungan pembelajaran akan diberikan tahap 6, TP6. Manakala murid-murid yang sederhana mungkin akan diberikan
TP3 ataupun TP4 ataupun TP5. Ya. Manakala murid yang kurang ataupun tak kuasai apa yang guru ajar akan diberikan TP2 ataupun TP1. Jadi ia sangat penting untuk anda kuasai semua perkara yang cikgu jelaskan sebentar tadi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Soalan yang seterusnya, apakah bentuk pemarkahan yang diberikan? Murid-murid sekalian, tadi Cikgu Azizi dah jelaskan apakah tahap penguasaan yang yang dimaksudkan. Untuk soalan ini, Cikgu Azizi akan jelaskan secara mendalam apakah penilaian dalam bentuk tahap penguasaan yang Cikgu Azizi maksudkan tadi. Jadi, apakah yang perlu anda lakukan? Apa yang perlu anda lakukan adalah murid-murid perlu kuasai semua kemahiran ini. Yang pertama tadi, kemahiran bersosial, kemahiran berinteraksi, komunikasi. Dan anda bagaimanakah kemahiran anda menulis? Jadi perlu buat latihan banyak-banyak, perlu menulis, perlu banyak membaca. Jadi kerana itu akan dinilai oleh guru-guru. Tahap penguasaan ini sangat penting untuk anda kuasai dan melalui ini anda boleh mendapat mata ataupun poin yang tinggi berdasarkan tahap penguasaan anda. Jadi jangan lupa untuk tingkatkan kemahiran, tingkatkan banyakkan membaca. Jadi melaluinya anda boleh menjadi seorang pelajar yang hebat, murid yang cemerlang. Murid-murid sudah pasti anda boleh berjaya. Walaupun tiada UPSR, walaupun UPSR dimansuhkan, anda pasti boleh. Jadi jangan risau, walaupun tiada peperiksaan UPSR, tidak bermakna anda tidak boleh kembangkan potensi anda. Ya, bukan sahaja akademik sahaja yang dinilai, tetapi juga anda akan dinilai secara keseluruhan dalam aspek aktiviti anda. Adakah anda seorang murid yang aktif? Selain daripada itu, adakah anda seorang murid yang mempunyai daya kepimpinan yang tinggi? Jadi itu juga akan dinilai oleh guru-guru anda. Dan anda jangan risau sekiranya walaupun anda tidak bagus dalam akademik, tapi sekiranya anda cemerlang bagus dalam aktiviti kurikulum, mungkin anda boleh masuk ke sekolah-sekolah yang mempunyai sekolah-sekolah sukan sebagai contohnya. Jika anda bagus dalam aktiviti seni dan sebagainya, mungkin anda boleh masuk ke sekolah seni dan sebagainya. Sekiranya anda cenderung kepada aktiviti agama dan sebagainya, mungkin anda boleh memohon sekolah-sekolah agama. Selain daripada itu, gunakan teknologi yang terkini. Ya, anda telah melalui proses PDPR dan anda perlu ambil kesempatan tersebut untuk melihat apakah teknologi yang boleh membantu anda untuk meneroka ilmu-ilmu atau sumber-sumber yang boleh kita dapat di internet dan sebagainya. Dan selain daripada itu, selalulah, keraplah untuk rujuk kepada guru-guru. Kerana murid yang sering merujuk kepada guru-guru adalah murid yang berpotensi untuk menjadi seorang yang berjaya. Selain daripada itu, kita sentiasa berfikiran positif. Jangan takut dan jangan bimbang tentang apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Kerana apa? Kerana kita boleh melalui proses ini walaupun tidak ada UPSR, tetapi kita boleh berusaha dan juga kita boleh kembangkan potensi kita. Walaupun tiada peperiksaan UPSR, kita mampu untuk jadi murid yang cemerlang. Dan ada banyak peluang di luar sana untuk anda teroka pada masa hadapan. Murid-murid yang dikasihi sekalian, secara keseluruhannya, Cikgu Azizi yakin, walaupun tiada UPSR,
walaupun UPSR dimansuhkan, tetapi kita masih ada ruang untuk meneroka potensi dalam diri kita. Jadi jangan leka, jangan ingat tiada UPSR, tiada homework. Tiada UPSR, tiada penilaian. Tiada UPSR, boleh bermain-main. Tiada UPSR, boleh ponteng sekolah. Tidak. Kerana apa? Kerana walaupun tiada UPSR, anda masih lagi dinilai. Tetapi lebih mendalam, anda akan dinilai dalam pelbagai aspek yang cikgu jelaskan sebentar tadi. Jadi jangan leka dan teruskan bangun potensi anda. Kerana anda akan menjadi murid yang lebih hebat walaupun tiada UPSR. Sekian sahaja perkongsian daripada Cikgu Azizi dalam episod kita kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan jumpa lagi. KPM.